sudah kewajiban seorang suami untuk meringankan beban istri. Tapi gimana sih peran lo ketika istri itu lagi punya masalah sendiri? Kayak gitu. Gue underground gue. Misalnya punya masalah, Caca. Oh itu seperti money changer, ada orang kurang ajar. Dia cerita kok orang begitu ya sama aku gitu. Gue dengerin dia, gue cari tuh nomor telepon money changer. Bangsat lo ngapain bini gue? Sama sekarang gue kayak gitu. Iya. Terus pak, maaf pak, pak, maaf pak. Maaf pak, itu bukan saya pak, teman saya pak gitu. Akhirnya bosnya minta maaf ke gue. Kalau gue beresin di belakang, jadi gue gak bilang dia dulu, tapi gue... Berarti lo dengerin dulu. Beberapa kali kayak gitu, misalnya ada mas dia sempat kuliah lagi kan. Terus dosennya kok kayaknya gak adil. Gue gak bilang dia, gue samperin kampusnya. Iya. Bapak-bapak banget ya? Dosennya seumuran. Karena bapaknya lebih ke kayak marahin anak. Apa yang ngurusin anak ya? Iya, enggak. Kalau gue masalah apa pasti gue samperin orang-orang itu. Lu lebih ke preman sebenarnya. Ke bodyguard.